Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd Aqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatola 'alaihimul amadu Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun al-ayah Ikhwatu iman anu sami-sami miharap ridho Allah Subhanahu wa taala tepang deui sareng simkuring tos lami pisan Ibu Kumaha darah ramang sadayana di dieu Bong anda badal Jenten saya ayamnya punya. Hapunten wah bilih dina wong iya si mungkuring ngadugikin tersapartos biasa. Biasana kan si mungkuringnya nak makalah. Nah kumarin namanya bisa. Pemisah ten keneh mah insya Allah dipotokopi makalah. Nah, insya Allah dina wong iya si mungkuring badai ngadugikin perkawis teguran Allah ka para sahabat. Anu aranjena samehmehna teu tiasa ngajaga amal sakumaha ku kauning aku urang sadaya amal urang sadi dinten mah teu anu sami nyebutna naik turun nah kitu panginten para sahabat oge numatak dina riyadhus solihin Imam Nawawi anjeunna nyimpen Quran surat Al-Hadid nganggo judul bab al-muhafazah ala amal upaya menjaga melestarikan atau amal bagaimana supaya amal itu konsisten teu naik turun atau teu turun nyungsep gitu nya dina Ibnu Katsir diuningakeun an Abi Ja'farin al-Hazmi katampi ti Abu Ja'far al-Hazmi an abihi ti bapakna an jadihi ti akina nyaeta Umair bin Habib bin Humasah annahu qala Al imanu yazidu wa yankusu ari iman teh kadang-kadang naik kadang-kadang turun jadi ternyata ari amal urang sae jeung naik turun teh kumaha iman kadang-kadang semangat kadang-kadang teu semangat teh gumantung kana iman al imanu yazidu wa yankusu ari iman teh kadang-kadang naik kadang-kadang kurang kila lahu ditaros wa ma ziyadatuhu wa ma nuksonuhu naon anu disebut ziyadah iman jeung kurangna iman teh nu kumaha Qala anjeunna ngawaler iza zakarnahu wa khosinahu fazalika ziyadatu. Di mana urang emut ka Allah Subhanahu wa taala jeung ngarasa aya kasieun ka anjeunna fazalika tah nu kitu teh disebutna ziyadah al iman. Imanna bertambah. Jadi maksudna pan urang getol sama mehadan geus aya di masjid salat tara kaberangan sedekah teras-terasan sunatna dipilampah boh saumna boh salatna sagala di dalam tajiadah nuju semangat wa iza ghafalna tah ti mana urang lalai wanasina poho wadoyakna
jeung nyia-nyiakeun padahal kesempatan sareng waktos teh aya dipasian kamampuan. Cicing we hoream sakitu aya tangang cau diharep teh keun bae cenah labu batur. Jadi tidak ada semangat padahal Allah Subhanahu wa taala masihan kesempatan amal saleh dipayuneun urang. Kadangu katinggal aya kamampuan jeung aya waktos dihare-harekeun. Tah hiji saat mah kesempatan eta teh ku Allah pasti bakal dipasihkeun ka nu sanes. Tah eta nu dipikasieun ka urang. Rencangan kantos mengalami turunnya amal gitu. Ah korea mereka eureun sih gitu, nama nepek bae eureun lagi ku Allah dibikin ka batur sieun dikitu kan gitu. Nah kitu urang ge Bu pami ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kesempatan jam 3 setengah 3 ada jam 4 bisa nangke jam 5 we udang gitu. Jam 3 digugahkeun. Sedekah dipasihan kemampuan gitu. Saum dipasihan kakiatan, tapi ku urang dihare-harekeun. Segana mah moal jelema ieu mah. Pindahkeun ka sanes pasien tah kitu. Hati-hati dengan meninggalkan amal itu. Padahal ada kemampuan, suatu saat Allah akan cabut dan suatu saat Allah akan pindahkan kesempatan untuk amal soleh itu kepada orang lain gitu. Ada yang geski di masjid kakara ada ke masjid keur sehat keneh mah masjid di juru make kursi hayang jumatan okay. Ngewer di dinya seperti itu. Jadi hawatos kana tos teu damang mah hayang ibadah kita tiasa teu bisa ruku teu bisa sujud gitu kan syukurna kieu we na kursinya Pak urang sok ninggal itu duka tah nuju anomna anjeunna semangat getol atau napi henteu gitu. Jadi jangan sampai kesehatan itu kita sia-siakan. Hawatos urang ninggal geura Bu anu salatna dina kursi bari ngagoler gitu nya hawatos gitu. Alhamdulillah urang mah tiasa keneh ruku tiasa keneh sujud can ngejetruk ya, urat can murungkut gitu nya alhamdulillah keneh gitu. Berarti pami urang masih kena tiasa Allah masih masihan kesempatan. Tah hiji saat mah bisa jadi dicabut. Hiji saat mah urang teu bisa naon-naon lebar gitu. Masa ukur ceurik jeung ceurik kaduhungnya kamari mah nya keur sehat gitu. Hayang lari ka Tegalaga teu bisa. Tah kitu bongana tuh udah diajak terjag-jag ke Tegalaga alim yang alim gitu. Ayana yang ke Tegalaganya mah bisa dari stekeng lumpatan gitu sekarang rayap lumpang lagi gitu kata. Jadi kesempatan-kesempatan jangan dia sia-siakan gitu. Jadi wa ida gofalna hare-hare poho wadoyana menyia-nyiakan amal padarika nuksonuhu tanuk itu disebut kirangna imam. Tah anu jumatan telat teh dua kemungkinan bisa jadi memang macet atanapi ku Allah dimacetkeun gitu. Atanapi memang nungguan adan kayak geus biasa batang karena asup. Nah jadi ngahaja we embung ye hitungan lila gitu nungguan adan mah gitu padahal di rumah geus disarung eta teh gitu. Geus mah sajadah siap, lebar sabatang gitu. Siap kendela ngong ada kakara asup. Ya asup sare gitu. Ya gitu. We pisan balik teh gitu teh gitu. Inilah amalan-amalan yang sering kita lihat secara observasi diri pada umum gitu. Alim we hitungan kayak dah kayak ini ada naga tuh cenah. Jam 12, kare setengah 12. Padahal ada kesempatan sholat inti dohor eta lebar gitu. Sik nu ngarti mah lebar eta gitu. Lebar dua rakaat gitu.
Tapi lamun dipelihara eta kalalayan, maka sulit untuk merubah. Gitu. Sim guring kamari ngahutiban di masjid di kopokan sana gitu. Ngabahas tentang takbir, tong boro menghayati takbir, mengucapkannya pun berat. Nah, tiap jalma tiap tahun datang ke lapang teh kan haluleng lain takbiran gitu. Termasuk kapungkur sim guring gitu. Sumping ke lapangan ke masjid teh aing ngobrol, aing selfie motoan jelema. Ada tunggu, ini semangat teh eternya pengmik. Ya. Jadi ada apa dengan hati kita? Jangankan untuk menghayati takbir, untuk mengucapkannya pun berat, karena memang sudah terbiasa. Atau takbir kita tidak punya rasa, gitu. Rasaan sehingga tidak menembus kepada hati. Kan benten mengucapkan zikrullah ada rasa dan tidak ada rasa gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan beda itu teh. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, itu teh beda rasa. Nah, tamat teh asup kana hate. Sim guring ngasih contoh. Abi jualan cendol, Pak Haji, cendol Elizabeth, balik masar mana? Elizabethnya, nah beda naon, rasa nunggah bentengkeun gitu. Artinya takbir urang berat itu karena memang kita tidak punya rasa ketika membaca ayat-ayat. Baik itu sholat, saum, itu ibadah-ibadah itu harus punya rasa atau istilah dengan ruh. Rasa itu ruh. Harus punya ruh ibadah itu supaya ketika kita melaksanakan ibadah itu semangat gitu. Ngaji ke hujan gitu, aduh semangat tidak, punya ruh seperti itu. Tong boro hujan saangge tara ka masjid setan. Gitu. Nah. Fa zalika nuqsanuhu. Tanu kitu disebut kirang. Jadi dumasar kana hadis ieu mah nyaeta musnad Ibnu Saibah aya nuqson ada ziyadah, aya iman turun, aya iman nama bahkan pami urang ninggal dina bab anu sanesma aya nu zihabul iman hilang leungit iman. Jadi aya nu turun, aya nu naik, aya nu leungit. Naon anu leungit teh? La taqumu saatu hatta la yaqulu Allah Allah. Kiamat moal bakal kejadian lamun di bumi masih geus teu aya ngucapkeun Allah Allah Allah. Eta zihabul hartosna ketika tidak ada yang menyebutkan Allah kemungkinan kiamat sebentar lagi gitu. Makanya sim guring takbir teh tadi terakhirnya gitu. Nah, harus semangat kalau semua umat Islam mengucapkan takbir itu semangat. Nah gitu. Baik Idul Adha, Idul Fitri di lapangan, ada mau tasyriknya juga sama, takbir ketika sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demi Allah. Amak-amakan. Enggak ada rasa sama sekali gitu ya. Takbir itu harus ada rasa supaya nanti ibadah itu akan terasa seperti itu. Nah, kiamat itu akan terjadi ketika tidak ada la yaqulu ahadun Allah Allah. Seorang pun tidak ada yang mengucapkan Allah Allah. Bahkan di hadis asma seorang pezina dia melakukan zina tidak mungkin kecuali hilang imannya wa huwa mu'minun. La yajni zanin hina yajni wa huwa mu'min. Seorang yang zina tidak akan zina. Wahwa dalam keadaan beriman berarti ketika maksiat imannya ke mana hilang seperti itu. Ternyata jadi ada nuqson, ada ziyadah, ada zihab. Zihab mah enggak saya leungit eta mah kitu dia tabisna. Nah, jalma anu ngajauhan tina ibadah-ibadah ibadah anu wajibna ti salat, saum, zakat, salam sanesna, ibadah sunatna komo kitu nya. Eta tetos zihab.
sok iraha kami usahakan jalma tara ka masjid tara salat nyebutkeun Allahu Akbar iraha. Iraha cikku. Engke okay, om gempa Allahu Akbar. Ya, sungguring me emot keneh kitu kapungkur taun sabaraha. Nah, gempa tarik teh. Emot si jalma ieu tara salat kitu. Tapi ketika gempa agama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenyu saumnya apa teh? Nyu saum beujeung mah bubur. Allahu Akbar. Gitu. Nyepengan ieu ya, samangkok bubur bae. Nyebut Allahu Akbar tuh balik deui ka Allah. Kitu geus itu. Jadi takut itu ketika ada ancaman. Itu nunamina kirang naik bahkan hilang imannya seperti itu. Nah, dina Ibnu Katsir anu namanya Kusumuddin Aus wa qala Sufyan ats-Tsauri berkata Imam Sufyan ats-Tsauri anil Mas'udi dari Al-Mas'ud anil Qasim dari Al-Qasim qala dia berkata malla ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mallatan para sahabat anjeunna pernah mengalami masa malal. Malal teh kusimuring dina kamus bosen, jenuh, males, malal itu teh. Malal cek urang mah hoream itu. Jadi ternyata para sahabat teh pernah mengalami kemalasan, kejenuhan, ketidakhusuan dalam ibadah gitu nya. Tarawih mata-mata ngalamun salbas rokaat teh dan ngeunah dibacakeun ku imam. Sementara rawasan nyaliranya gitu. Daripada ku berjamaah mah. Naon ai berjamaah cenah urang sok jongjon gitu salbas rokaat teh ngahuleng gitu. Tidak ada rasa sama sekali ibadah itu. Yang secara kuantitas banyak gitu, jumlahnya sabulan tamat gitu. Kira teh gitu, kurang tamat sabulan tahajud. Nah, ketika mereka mengalami yang namanya malal, malas, bosan, jenuh, ke masjid teh hoream ngaji teh di nya mikir-mikir ya ke masjid aduh, dirasakeun gitu mun urang mah nya tak ngaji hujan kieu ya aduh. Ngaji tongnya. Gitu. Dirasakeun ya ke masjid teh. Mikir gitu, ya, karena duit mayang duit, kemual mikir gitu. Karena pi duitan mah, tapi karena pi amalan ke akhirat mah, kadang-kadang mikir lagi lebih di dua kali. Gitu. Nah, ketika mereka merasakan yang namanya malal, faqalu mereka berkata, hadisna ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami wahai Rasulullah. Itu rasulnya, mundur makilah. Berceritalah buat kami, ceramahlah buat kami, atau nasihatilah kami. Kermulai butuh motivasi panggilannya para sahabat. Sugan deh, hari Rasul ngadawuh mah jadi semangat deh orang teh beramal soleh teh. Gitu. Nah, ta'anjalallahu ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun surat Yusuf ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qososi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kuntum qablihi laminal ghafilin. Kami telah mengisahkan menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Mudah-mudahan ya atuh kuturun surat ilmah gitunya. Semangat gitu. Baca Al-Quran. Jadi kisah-kisah gitu. Tentang Nabi Yusuf dan kumaha. Kisah-kisah Nabi Ibrahim kumaha gitu. Nah, Ibu Yusuf kumaha nalika anjeunna di penjara, nalika dipiceun ku raka-rakana, nalika dituduh berzina. Nah itu.
terus nabi-nabi anu sanesna. Jadi kisah-kisah dalam Al-Qur'an mudah-mudahan akan menjadi motivasi kita untuk beramal soleh. Dan memang beramal soleh itu tidak mudah, banyak tantangan. Nabi Ibrahim, beliau adalah orang yang soleh, diberi gelar uswah hasanah. Bapak anaknya Ismail, Ishak saleh itunya. Terus istrina Siti Hajar sareng Siti Sarah salehah dua nana gitu. Tapi rek jadi soleh teh kan teu langsung, aya proses. Aya proses. Tahiji Ibrahim milarian Tuhan. Nu sabenerna teh nu mana gitu. Mencari Tuhan yang sebenarnya. Kedua, Nabi Ibrahim umur 80 tahun diuji. Kunaha disunatan 80 tahun gitu. Langsung beliau kesakitan gitu. Setelah kesakitan kata Allah, "Kenapa engkau terburu-buru sebelum aku memerintahkan dengan alat apa mesti dipotong?" Itu canggih ngamat geus langsung. Nganggo sik agok. Gitu. Maka Ibrahim menjawab, "Karihtu an akhira amroka." Aku tidak suka mengakhirkan perintahmu. Eta rahasia Ibrahim. Abi mah teresep lamun ngaakhirkeun perintah anjeun teh. Ngong adan salat. Salat langsung gitu. Eta salah satu keberhasilan Ibrahim adalah tidak mengakhirkan, tidak mengakhir-akhirkan perintah Allah. Kedua, Nabi Ibrahim diuji oleh istrinya juga. Disimpan sareng Ismail dicandak gitu di tempat anu teu aya sasaha. Langsung we dilakukeun gitu. Istrinya diuji, Ismailnya juga diuji seperti itu, bikin dipenjit gitu. Nah, barulah lihat sosok Ibrahim itu siapa, sosok Ismail itu siapa, Ishak gitu. Ku kasolehana Siti Hajar aina Mekah kumaha. Ya gitu. Ku kasolehana Siti Hajar aina Mekah kumaha. Langkung makmur tibatan negeri-negeri anu sanesna gitu. Jadi membangun ekonomi teh kunaon atuh? Ku kasolehan. Kakara we kuliah jurusan ekonomi. Lain ku kapinter ekonomi. Indonesia terpuruk. Nepi ka sagala naranaek kitunya, bensin listrik naranaek. Emang di dieu teh aya ahli ekonomi? Nepi ka mararaha. Dah gitu. Tuh, ayeuna Siti Hajar ngabangun negeri Mekah timiti jelma. Ari Siti Hajar kuliahna di mana? Gitu. Tapi sagala aya gitunya. Kunaon eta teh berhasil Siti Hajar teh? Ku kasolehan anjeunna nalika ditinggalkeun ku nu jadi sarogena istri Ibrahim. Anjeunna yakin sok sanajan teu aya naon-naon, teu aya sasaha, la yudayyi'unallahu Allah teu mungkin ngantep ka abis daya. Eta keyakinan Siti Hajar, Allah teu mungkin ngantep abdi sadaya gitu. Lamunnya ieu perintah Allah, idzan la yudayyi'una. Tah kitu urang mah di dieu masih kene riweuh, padahal aya dulur, aya tatangga, mikiran ekonomi sagala gitu. Siti Hajar mah sorangan, teu aya naon-naon, tapi yakin. Nah, urang kadahna langkung yakin teu urang mah seueur sasaha gitu. Sesaha gitu. Yakin Allah mah moal ngantep salila urang aya dina parentahna gitu. Prinsip umat Islam membangun ekonomi dengan keyakinan kepada Allah, dengan keimanan kepada Allah. Ini pelajaran. Namata para sahabat ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang sok. Nah, Allah nurunkeun Quran surat Yusuf ayat anu katilu. Baca kisah-kisah
dengan kisah-kisah itu kita akan mendapatkan pelajaran. Siapa saja yang dibaca. Jadi bukan hanya sejarah, tapi sejarah itu adalah cermin bagaimana kita melakukan untuk selanjutnya. Tapi saparatos gitu, summa malu malatan, malas deui sahabat teh. Kan kitunya malas deui, hoream deui, gitu, lalai deui, gitu. Tapi ketika mereka mengalami kemalasan, kebosanan, kejenuhan, ketidakhusuan dalam ibadah, rumpingan Rasul deui, paqalu hadisna ya Rasulullah. Ceritakanlah kepada kami, ceramahlah buat kami, berpatuhlah buat kami. Fa anjalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun surat Az-Zumar ayat 23. Ditegur jadi ka Allah apa terus. Allahu nazzala ahsana kitaban mutasabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Berapa kali itu orang dina Qur'an ngaos innallaha ghafurur rahim, Allahu ghafurur rahim, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha syadidul iqab. Berapa kali diulang-ulang supaya orang emut ke Allah tentang kasih sayangnya bagaimana, tentang ampunannya bagaimana, juga tentang kerasnya siksaan. Taksa'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jama-jama anu ngerasa rempan sieun ku Allah mah kulitna ge teunang bergetar. Gitu, merinding kulit-kulit mereka ketika mendengar ayat-ayat Allah itu. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrah. Namun ketika mereka ingat kepada Allah, hati mereka, kulit mereka menjadi tenang dan tenteram. Dengan zikrullah mendapatkan ketenangan, dengan zikrullah maka tidak bergetar lagi. Begitu Ibu, gunana urang salat di sana ada zikrullah. Cik, berapa kali kita menyebutkan Allahu Akbar? Minimal dina salat saat subuh we. Allahu Akbar hiji, ruku dua, ya. Bagi dari ruku sami Allah, tilu aya Allah. Langsung sujud opat, bangkit sujud lima, sujud deui genep tujuh, sarokaat tujuh nyebut Allah, ya. Terus kali dua, dua rokaat terus seberapa 14 encan aya subhana rabbil a'la atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gbiri. Kan bismillah adanya Allahnya. Surang surat aya lapan Allahnya cik dina sarokaat langkung encan dzikir subhanallah 33 terus sidik tentang alhamdulillah ada nama Allahnya terus Allahu Akbar leuwih tah 200 ge dina subuh teh encan qobliyahna urang teh kitunya. Acan zuhur maghrib asar acan maghrib isya tambah qobliyah ba'diyah cik dina sadinten berapa kali kita menyebutkan asma Allah. Mata rada aneh lamun jalma dina salat karakterna bejad wae teu rubah aya naon jeung takbir istighfarna teh. Asa teu mungkin kitu jalma sadinten nyebut Allah jeung astagfirullah dina sadinten langkung ti 200 tapi kenapa akhlaknya itu bejat, akhlaknya itu rusak. Jadi ada apa dengan takbir kita, ada apa dengan istighfar kita tadi teh ya, rasa nu teu aya rasa nu teu aya gitu. Ketika kita misalkan Robbi gbirli warhamni subhanaka allahumma rabbana hamdika allahumma gbirli tuh ampunan hungkul eta teh
gitu. Terus astagfirullah astagfirullah 3 kali. Dan robik bili wali wali daya tuh. Tiap sholat dan sabat gitu. Mata asa teu mungkin jalma gitu. Ahlakna bejat lamun ku takbir jeung istighfar sakitu seueurna. Tapi aya geuning urang teh geuning teu robik, berarti ada masalah dengan takbir dan istighfar kita. Apa tadi teh amu? Karena Elizabeth yang itu ayah rasa di takbir orang dan itu istighfar orang dan tidak ada rasa itu. Tapi tak penting nak orang ngawas teh supaya meningkatkan rasa ruh dalam melaksanakan ibadah. Nah, baca Al-Quran. Nah. Ajumara ayat 23. Tah sos gitu teh cina. Summa malu, malas dari sahabatnya. Eta, gitu. Malas dari para sahabatnya. Summa malu malatan. Kemudian mereka malas lagi, bosan lagi, jenuh lagi ibadah itu. Pakalu mereka berkata, hadisna ya Rasulullah, hadisna ya Rasul. Ceritakanlah buat kami, bercerita buat kami, ceramah buat kami, khutbah buat kami. Itu pangintennya. Maka Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lil ladzina amanu ang tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala anhumul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jadi ikirah atau khusus teh terus-terusan malas wae cuwir. Tah ku ayat ieu urang tiasa ngambil hikmah tentang teguran Allah kepada para sahabat. Bagaimana tindakan sahabat ketika merasa malas untuk ibadah nyumpingan Nabi. Tah kitu. Tah urangnya paminuju gundah gulana bosan malas ka pengajian. Salah satu pengajian Nabi tos aya. Nah, maka tiap-tiap masjid, madrasah ngayakeun pengajian-pengajian supaya urang teh di antawisna pikeun ningkatkeun semangat dalam beramal soleh baik kualitas ataupun kuantitas. Gitu. Datang ke masjid mana ya Bu? Itu normal. Jalma lamun enjing-enjing damel we sonten salat sare wis ngal poe kitu cik kumaha mau memelihara ngajaga amal lamun sapu poe ngal poe digawe balik sore salat tidur teu cukup ku salat 5 waktu dan urang teh butuh ilmu itu tidak cukup baru dak kuliah ulang wengi sonten wihna teh kitunya langsung ngagoler gitu. Teu kaluar ti imah teu ka masjid rek kumaha ngajaga amalna lamun urang tidak ada tindakan seperti para sahabat. Jadi urang teh kada mun apa ge urang keur hoream ge kudu kumaha carana gitu. Nah, sumkuring ka pungkur nuju balong cobiannya kawasan Usman kapindahan ngaos ada pek teh gitu nu aya masalah teh ngahaja gitu. Ustaz Usman teh jolong nerangkeun padahal Ustaz Usman mah teh apaleut ana boga masalah eta. Berarti kan kanya ahli Allah, ris kali itu. Ini teh kapan hosap? Ras, kaos ka itu almusalla Ustaz Am, angkat. Ketika saya punya masalah yang begitu berat, ngadadak Ustaz Am teh ngajelaskeun gitu. Benernya jadi aya kuniat hade emang gitu. Jadi, ketika kita ingin menemukan kebenaran, maka kita harus benar juga menjalankannya. Datangkan ke masjid. Ustaz si ganjindiran urang balik eta mah teu bener. Gitu. Jelek nyindiran nah, Ustaz mah teu apal gitu nya. Ustaz teh nyindiran urang wae tiap ceramah. Enggak, sengaja masalah ini ku si Ustaz diungkapkan dari Allah. Allah yang membuat kita si Ustaz bisa berbicara seperti itu karena di antara jemaah yang begitu banyak ada seseorang yang membutuhkan ilmu masalah ini.
kata urang sok ngarasakeun imah ka urang pisan cenah. Oh, seperti itu karena memang Allah membuka yang memberikan kemampuan para ulama, para ustaz untuk berceramah, menyampaikan risalah dari Allah dan Rasulnya nggak dibisakeun. Gitu. Yo, ngadadak masalah eta nu biasana teu ngabahas, jol-jol dibahas seperti itu. Refleksi ustaz dan nyarios eta, nah itu. Artinya Allah Maha mengetahui kebutuhan umatnya, maka ustaz ieu dibutuhkeun ka dieu. Nah, simkuring oke. Okay. Aya di dieu teh sanes ka hoyong simkuring. Sanes ka hoyong pahaji. Tapi ka hoyong Allah Subhanahu wa taala gitu. Ditakdirkeun lamun ku Allah teh diizinkeun simkuring moal aya di dieu. Gitu nya. Teu eta pengen terjadi segala sesuatu itu Allah mesti dihadirkan kepada dalam hati kita agar semuanya bisa menjadi lancar. Kita seueur keneh kumitos adan mah beunti. Begitu panginten mudah-mudahan naonan anu kusimpuring nembay didugikeun aya guna sareng manfaatna tepe ku doa robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.